Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam, mana boleh salam sebab COVID. Tapi welcome back to my sharing puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang tak subscribe aku tu, mohonlah subscribe saya je. Sebab seorang subscriber amat bermakna buat saya guys. Dan kawan-kawan sekalian, kalau korang tag saya dekat mana-mana, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, korang boleh hashtag Tim Puaka dan korang boleh tag saya dekat aku Iqmal Hanif. Tak pernah orang tag aku, aku sula pakai penyapu. Kalau kau tag aku, aku nak berterima kasih banyak-banyak sebab bantu saya. Dalam video malam ni, aku nak sambung perkongsian aku tentang bunian hari tu, geng. Di mana dekat video tu, aku ada sebut yang saya nak bercerita tentang kontrak antara bunian dan juga manusia dekat Gunung Ledang. Tapi dekat next video lah, kalau cerita sekarang tak best. Aku ada cakap macam tu dan ramai yang cakap nak. So, malam ni adalah malam tersebut. Tapi sebelum aku teruskan, macam biasa guys, jangan lupa untuk follow aku punya social media dekat bawah. Kenapa kena follow? Jangan tanya geng, yang penting korang follow dulu. Sebab kalau korang tak follow, nanti korang terlepas pelbagai informasi penting. Tak adalah penting sangat, tapi kalau korang follow, bahagia sikit aku rasa. Dan sebagai penambahan rakan-rakan sekalian, kalau kau tengok dekat button chat tu, ada satu simbol duit, betul tak? Kalau korang rasa nak menyumbang, dipersilakan untuk menyumbang. Bolehlah aku buat beli beras, bawang, halia, ikan keli, masak kicap. Tapi kalau korang menyumbang, aku nak mengucapkan terima kasih sangat-sangat. Sawadicha-cha-cha. Semoga Tuhan balas jasa anda semua. So, tanpa kita panjangkan cerita, marilah kita sama-sama dengarkan sebuah penceritaan daripada Iqmal Hanif yang bertajuk Kontrak Gunung Ledang. Boom. Macam Iqmal no. Cerita ni cerita zaman dulu kala, geng. Benda ni jadi sebelum wujudnya taman rekreasi Gunung Ledang yang tempat orang pergi berkemah, tempat orang pergi mandi air terjun. Eh, tebuan, ya Allah. Jangan ketik saya. Ui, ada tebuan dekat lampu aku. Kau gerak dosa eh. Kau duduk dah diam. Mana cerita aku tadi? Cerita ni berlaku pada waktu dulu sebelum wujudnya taman rekreasi. Ha, tempat rekreasi yang orang pergi hiking, orang pergi mandi, air terjun, pergi berkemah semua tu. Sebelum tu lagi. Dan cerita tentang Gunung Ledang ni, mesti korang pernah dengar tentang kisah Sultan Melaka nak merisik Puteri Gunung Ledang. Tapi Hang Tuah sailang, betul tak? Alah, yang cerita Puteri Gunung Ledang minta 7 dulang darah, 7 dulang jantung, 7 ekor sapi, 7 strawberry masak kicap. Ah, macam-macam lah yang permintaan pelik-pelik tu. Mesti korang pernah dengar, betul tak? Tapi cerita tu kita tak tahu kesahihan dia betul ataupun salah. Sama ada itu adalah cerita benar ataupun cerita rekaan orang zaman dulu. Tapi malam ni kita bukan nak cerita pasal Hang Tuah ada skandal dengan Puteri Gunung Ledang, geng. Malam ni kita nak berkongsi tentang kontrak perjanjian bunian dan juga manusia sewaktu pembukaan Gunung Ledang untuk manusia. Aku tahu cerita ni pun dekat salah seorang penjaga taman rekreasi tu lah. Aku time tu aku pergi mandi manda tengah lepak-lepak. Lepas tu ada seorang pakcik, kita orang tegur lah, pakcik buat apa, sihat tak? Pakcik pun tak cerita sejarah Gunung Ledang ni. Dia pun cerita benda ni, geng. Betul ataupun salah, itu aku tak sure lah. Kalau pakcik tu menipu, menipulah pakcik tu. Tapi kalau betul, betul lah, geng. Pada waktu dulu, pakcik tu cakap bahawa Gunung Ledang ni merupakan sebuah gunung yang mempunyai keramat. Keramat ni adalah orang cakap kuasa magic lah. Di mana semua agamawan, semua apa bomo-bomo, semua pengamal-pengamal ilmu, orang-orang silat akan pergi naik Gunung Ledang, pergi bertapa. Dan dikatakan juga
andai kata kalau kita capai certain ilmu, tahap-tahap ilmu yang tertentu, kita akan dapat berkawan dengan bunian, di mana bunian ni dia akan ajar kita beberapa ilmu yang tak ada dekat alam manusia ni guys. Kenapa nak berkawan dengan bunian? Kenapa nak kena belajar sampai dekat gunung? Pergilah sekolah SMK Sains Mara ke, pergilah politeknik ke, ni nak kena daki, nak kena apa betapa bagai menyusahkan, betul lah. Dorang berkawan dengan bunian ada sebab geng. Bunian ni lebih moden daripada kita sekarang. Itu apa yang dorang cakap lah. Di mana kalau dorang berkawan dengan bunian ni, bunian ni akan ajar cara-cara untuk berubat, cara-cara untuk berperang, jadi kebal, ilmu-ilmu persilatan yang tak ada dekat alam kita. Tapi tu sudut daripada cerita orang Melayu kita lah. Dalam sudut sejarah, lain pula cerita dia geng. Dari sudut sejarah, Gunung Ledang ni budak-budak empayar Majapahit yang bagi nama geng. Dan dikatakan bahawa Gunung Ledang ni sebenarnya ada 7 puncak bukit, di mana Gunung Ledang ni dijadikan sebagai tempat penyimpanan emas dan juga perlombongan emas. Banyaknya emas dekat Gunung Ledang ni sampai tahap waktu dulu geng, rakyat jumpa raja tak bagilah buah kurma, rambutan, durian B40, B40 tahap kemiskinan, durian D40, tak bagi semua tu geng. Kau tahu dia bagi apa? Dia bawa jongkong emas, raja ni emas. Dah banyak dah dekat rumah patik. Ini sisa-sisa emas ni ambil lah. Kat rumah tu banyak sangat lah, tak larat nak simpan. Yang sebongkar ni, tuan apa, raja simpan lah. Dan dikatakan juga, macam aku cakap tadi, puncak Gunung Ledang ada 7. Dan salah satu puncak Gunung Ledang tersebut, ada satu gua yang dipenuhi oleh emas-emas dan permata belian geng. Tapi, gua tersebut dilindungi oleh penunggu. Penunggunya berupa seekor lembu yang berbadan emas. Memang besar gila geng. Dan dikatakan sampai sekarang ada emas tersebut di Gunung Ledang. So back to our story pada malam ni, untuk kontrak Gunung Ledang ni, pada waktu dahulu adalah lebih kurang dalam 5-6 orang yang suka explore dunia, explore Malaysia. Dia akan naik setiap bukit yang ada dekat Malaysia. Gunung Kinabalu dia pernah naik, Gunung Jerai pernah naik, Gunung Dabik bercabang 3. Gunung Dabik bercabang 3. Dabik ke Dalik? Tak sure. Tapi dorang ni memang suka explore semua tempat dia pergi. Tapi Gunung Ledang je dia tak pernah naik. Sebab orang dulu cakap, Gunung Ledang ni bahaya, kau jangan letak kaki kau dekat situ, nanti datang mudarat. Tapi dorang tak kisah geng. One day ketua dia cakap, geng, kita ni semua tempat dah pergi, tapi Gunung Ledang tak pergi lagi. Kira macam tak lengkap lah kita punya peta perjalanan tu. So apa kata kalau kita semua pergi daki Gunung Ledang? Korang setuju tak? Ada member dia cakap, asyik gila koma ni, Gunung Ledang tu banyak hantu. Kerah berbenar lah koma ni nak pergi naik Gunung Ledang tu. Tak tahulah kenapa cakap Perak. Tapi memang waktu tu digembar-gemburkan bahawa Gunung Ledang ni sangat bahaya geng. Bukan calon-calon orang yang boleh naik. Tapi ketua dia keras. Ketua dia cakap, tak apa, kita pergi dulu, sampai tak sampai nombor 2. Kenapa ketua dia macam semangat sangat nak pergi ni? Sebab ketua dia fikir apa yang ada dekat atas Gunung Ledang tu sampaikan betul-betul keramat gunung ni. Sampai ke orang betul-betul takut nak naik dekat puncak dia. Betul ke ada harta karun? Betul ke ada puteri? So dengan benda tu, dia rasa macam nak pergi explore, pergi naik dekat atas. So before panjat Gunung Ledang, diorang pun pergilah dekat sebuah kampung, area Gunung Ledang tu lah. Dia pergi tanya orang kampung tentang selok belok apa Gunung Ledang ni, macam mana nak naik, pantang larang apa semua. Dan kebanyakan orang kampung semua tak kasi naik geng. Tapi standard lah geng, dah kepala batu memang degil. So pada satu hari, diorang pun pergilah ke balai polis sebab nak daftar nama. Kenapa kena daftar nama? Sebab andai kata 24 jam diorang tak kembali ke balai polis tersebut, polis akan declare sebagai orang hilang dan senang untuk polis pergi cari. Pendekkan cerita, diorang berlima pun pergilah naik ke Gunung Ledang. Waktu nak ke Gunung Ledang tu bukan macam sekarang geng. Sekarang nak ke Gunung Ledang siap ada parking, bayar RM5, tak bayar parking luar. Waktu dahulu diorang kena parking tepi jalan, kena masuk dalam hutan, dekat kaki bukit baru kena daki. Tapi diorang semua standard lah sebab dah biasa hiking, so tak kisah sangat setakat jungle trekking sikit-sikit ni. Diorang pun mulakanlah perjalanan pada waktu pagi tersebut.
masa tengah daki panjat pecepuk oi Spiderman panjat tu, diorang pelik, diorang rasa macam ada benda yang tak kena. Kenapa? Sebab selalunya pendaki ni untuk ke atas ataupun ke dalam hutan ke apa-apa, dia akan tinggalkan petanda di setiap pokok. Contohnya, ini laluan kau, so setiap pokok dah akan ikat benang ke, dah akan ikat kain merah ke, so that dia tahu jalan nak pulang dan sama ada jalan ni dah lalu ke belum. Pada waktu tu, diorang perasan yang, eh, asal ada tanda kat sini? Kita dah lalu jalan ni tadi. Maksudnya kita berpusing ke macam mana ni? Asal tak naik atas? Time tu semua pelik, geng. Tapi ketua tenang, geng. Ketua cakap, eh tak apa, maybe tadi dekat depan kita tersalah ambil selekoh. Sebab itulah kita berpusing. Ini kita cuba jalan straight atas je. InsyaAllah tak ada apa-apa. So diorang pun mulakanlah perjalanan lagi sekali naik ke atas. Lepas 2-3 jam berjalan, lagi sekali diorang seakan berpatah balik ke permulaan jalan. Sebab apa? Sebab diorang nampak ada tanda dekat pokok yang diorang buat tadi. So ketua macam, ish, kita dah jalan jauh dekat atas. Macam mana boleh sampai dekat sini? Sedangkan kita tak rasa turun bukit pun, kita asyik menaik je. Macam mana kita ada dekat permulaan start tadi ni? So ketua dia pun cakap, okeylah geng, kita duduk sini kejap, minum air, rehat, kita makan dulu, nanti baru sambung. Tapi dalam hati dah terasa tak sedap, seakan macam ada benda yang halang aku daripada naik atas. So diorang berlima pun duduklah dekat bongkah-bongkah kayu semua. Masa tengah duduk, elok-elok makan Maggi, tengah minum air, tiba-tiba guys, berbunyi seakan ada orang sedang berjalan. Orang tengah pijak rumput dekat keliling tu macam ada bunyi pecepak. Diorang pun start cuak pandang kiri kanan. Uish, benda apa tu? Sebab apa? Bukan risau, geng. Takut binatang yang lalu. Diorang berlima pun siap berdiri, capai kayu mana yang ada nak standby. Kot-kot binatang datang serang ke apa. Tapi masih kedengaran di telinga seakan macam ada orang berjalan. Ramai sangat orang berjalan dekat keliling diorang. Tapi diorang tak nampak. Bunyi tapak kaki tu makin lama makin kuat. Dia dah risau. Uish, bro. Eh, bunyi apa tu? Tak pernah aku dengar bunyi binatang kuat macam tu. Entah-entah bunyi lintah kot. Tapi time tu diorang memang tengah risau. Diorang cari daripada mana datang bunyi tapak kaki tersebut. Tiba-tiba, datang daripada arah depan, daripada atas bukit seakan menurun, perlahan-lahan nampak daripada jauh. Dan bila dikecilkan mata, nampak seakan macam bentuk hitam, macam kecil je bentuk hitam, sedang berjalan macam tu. Dan bila makin hampir, baru perasan yang rupanya itu adalah manusia bongkok yang pegang tongkat, dipakai jubah hitam yang tutup kepala tu, jalan macam ni turun bukit. Dan bila si bongkok tu makin menghampiri lima orang tadi, baru perasan, geng, yang si bongkok tu dekat pinggang dia seakan macam ada tali yang warna emas berkilau-kilau, geng. Diorang berlima dah cuak, geng, sebab takut hantu ke apa. Diorang pun duduk rapat-rapat dia dengan satu sama lain. Sampailah orang tua tadi betul-betul lebih kurang dalam 10 meter daripada diorang, dia berhenti, dia angkat kepala. Dan terlihat wajah orang tua tersebut, memang wajah tua lah, dengan muka berkedut tak iron, dengan rambut putih, wajah seorang lelaki tua, geng. Dan lelaki tua tersebut tanya, kamu buat apa dekat sini? Dan ketua tadi pun cakap, nak naik atas, nak tengok apa ada dekat atas. Dan pakcik tu jawab, tak boleh. Kawasan ni kawasan orang. Turun balik. Tapi geng, lima orang tadi degil, geng. Ketua dia balas, eh kenapa pula? Tempat ni tak ada nama siapa-siapa lah. Kita orang boleh naik kalau kita orang nak naik. Jangan sibuk hal kita orang. Kau tu dah tua, balik rumah. Oh, dia kurang ajar, geng. Tapi orang tua tu chill. Dia cakap, turun. Dekat atas bahaya. Turun balik. Nanti apa-apa jadi. Lepas tu, diorang macam dah marah, geng. Diorang cakap apa? Eh, ni mesti orang kampung lah ni, nak pergi cari akar kayu ke, tokat ali ke, nak pergi jual, nak bising-bising. Kita orang dah jalan jauh kot daripada bawah ni atas. Kau suruh kita orang pusing balik. Aku tombok kepala kau sekejap lagi. Ha, lebih kurang macam tu lah dialog dia. Dan orang tua tu pun cakap, jangan menyesal. Fuh, macam Nasir Bilal kan? Tanah kubur. Lepas cakap tu, dia pun pusing, dia naik balik ke atas.
dan makin lama makin hilang di sebalik pokok-pokok. Dan diorang berlima pun decide nak teruskan perjalanan. Diteruskanlah naik gunung tadi. Dan lepas beberapa langkah, diorang pusing belakang. Diorang terkejut, geng. Terkejut sebab, kan aku cakap dekat setiap pokok ada tanda, betul tak? Tapi bila diorang pusing, tanda yang diorang buat kat pokok tu hilang. Tak ada satu pun tanda yang tinggal. Tiga daripada diorang dah fikir nak give up, nak balik. Tapi lagi dua berkeras, dia cakap, eh, kita dah jalan jauh. Pergi naik je. Habiskan hari ni. So, diorang pun teruskanlah perjalanan. Sampailah keadaan hampir senja. Dan waktu tu, diorang seakan pusing di tempat yang sama. Tak jumpa jalan keluar, tak jumpa jalan naik ke atas, tak jumpa jalan turun ke bawah. Dan sampai satu tahap, diorang pun stranded. Diorang cakap, okeylah, jom kita turun bawah. Dah tak larat ni. Diorang pun mulakanlah perjalanan turun. Tapi, geng, diorang turun tu, diorang turun bukit tu, seakan turunan bukit tu tak ada henti. Turun bukit tu, diorang turun, tak ada penghujung. Dekat 3 jam diorang jalan, sampai satu tahap dah maghrib, dah mula gelap, matahari dah start turun. Dan macam aku cakap tadi, polis dah tahu diorang pergi naik Gunung Ledang, betul tak? So, lepas 24 jam, diorang still tak keluar. Still tak ada report apa-apa yang menyatakan diorang dah balik. Polis pun terus gerakkan anggota dia ke Gunung Ledang buat operasi mencari. Time ni adalah anjing beberapa ekor nak pergi kesan hidu bau apa semua. Adalah bomba. Lepas tu adalah makcik Kiah jual karipap. Nak karipap dek, penat mencari tu. Adalah beberapa orang kampung yang tolong. Tapi geng, esok tu dah dekat 10 jam cari tak jumpa juga. Sehinggalah polis ni telefon seorang agamawan. Dia cakap, assalamualaikum. Pakcik nak minta tolong ni. Ada 5 orang sesat dekat Gunung Ledang ni, tak jumpa jalan balik. Pakcik tolong datang, pakcik. Kenapa kena minta tolong agamawan ni? Sebab dikatakan agamawan ni lah salah seorang penuntut ilmu bunyian dekat Gunung Ledang waktu dahulu. Umur dia dah 70 tahun, geng. Dah tua. So, beberapa jam lepas tu, datanglah sebuah kereta. Pakcik tadi pun turun. Baru turun, polis pergi sambut. Pakcik tu tarik nafas je. Dia terus cakap, oh, budak-budak ni ada. Nakal kan budak-budak ni. Dah tahu, geng. Kau tengok pengalaman orang lama macam mana. Tapi, pakcik agamawan ni memang seakan dah uzur lah. Jalan kena pakai tongkat. Dan dia pun mulalah berjalan ke arah apa kaki Gunung Ledang tersebut. Time tu adalah beberapa orang polis yang teman pakcik tu. Dan polis tanya, pakcik nak naik ke atas ni? Pakcik tu cakap, kena naik ni. Ada orang kat sana tak lepaskan budak-budak ni. Kita kena pergi cakap dekat dia, minta lepaskan. Lepas tu, diorang pun naiklah dengan pakcik tadi. Adalah polis 5 orang, pakcik tu seorang. Masa datang tadi, pakcik tu bertongkat, geng. Jalan macam larat tak larat, macam lutut nak tercabut. Tapi, masa hiking Gunung Ledang tu, kau tahu tak macam mana? Tongkat letak dekat ketiak, dia jalan relax je, geng. Polis 5 orang dekat belakang tersengguk-sengguk, termuntah-muntah sebab tak larat. Sampai satu tahap, polis tu cakap, pakcik, duduk kejap pakcik. Kita orang tak larat ni pakcik. Pakcik tu relax, jalan tegak. Nak duduk? Okey, baik, kita duduk. Diorang pun duduk, rehat, minum air. Masa diorang rehat, minum air ni, tiba-tiba bunyi orang berjalan dekat keliling diorang. Sama macam apa yang budak 5 orang tadi lalui. Lepas bunyi tapak berjalan dalam hutan tu, terus polis tadi bangun, standby pistol. Risau binatang ke apa kan. Pakcik tu cakap, tenang, tak apa. Ni semua kawan-kawan kita. Tenang. Dan dalam keadaan cuak-cuak tu, macam tadi juga, geng, ada seorang tua bongkok jalan daripada atas bukit turun ke bawah perlahan-lahan di sebalik pokok-pokok. Polis time tu tercengang, pandang je, macam tak percaya benda ni jadi. Sehinggalah, bila diorang lebih kurang dalam 10 meter macam tu, pakciknya agamawan ni pun tanya, Ledang, mana budak-budak berlima tadi? Dan pakcik bongkok tu cakap, sahabat berlima ada, cuma mereka derhaka. Dan pakcik yang agama tu pun macam, okey, tak apa, kita kena runding ni, kita kena runding. Ledang, bolehkah kamu lepaskan mereka? Kesian mereka. Lagipun, dekat dunia ni kita berkongsi kan? Tuhan dah bagikan dunia ni untuk kita berkongsi sesama makhluk. So, Ledang, pulangkan balik mereka berlima, kita bincang, biar tempat ni pun kita kongsi. Barulah diorang boleh naik ke atas, korang pun boleh lalui hidup korang macam biasa. Kita berkongsi, sharing is caring, betul tak Ledang? Diorang bincang lebih kurang macam tu lah. Dan pakcik bongkok tadi pun dia cakap, mereka berlima sudah aku lepaskan.
nanti sampai di kaki jalan. Ha, lebih kurang macam tu lah diorang punya percakapan. Aku tak tahu sangat, geng. Kalau aku tahu, kalau aku ada dekat situ, aku tak bercerita kat korang sekarang. Sebab apa? Sebab kalau aku ada dengan pakcik bongkok tu, aku dah minta pakcik bongkah emas 3 bungkus tepi. Saya nak bawa balik Pahang. Ha, betul. Bungkus tepi. Ha, nak potong pun boleh. Potong nipis-nipis. Senang nak bahagi dekat jiran-jiran kampung. Aku dah cakap macam tu, geng. Ha, tapi sebabkan aku tak ada, aku tak tahu dialog dia. Tapi macam tu lah penceritaan dia nak suruh kita faham. Lepas bongkok tadi cakap dia dah lepaskan budak tu, agamawan ni pun cakap, "Ledang, kita berkongsi tempat. Bolehkah andai kamu sediakan tempat untuk kami beriadah, untuk kami menimba ilmu, untuk kami menyucikan diri. Kami janji takkan ganggu tempat kamu." Ha, macam tu lebih kurang dia cakap. Lepas tu yang bongkok tadi pun cakap, "Akan ku bincang dengan puteri." Dia terus pusing, naik atas, hilang. So bila dah settle, diorang berenang pun turun bawah. Dan bila sampai dekat kaki bukit, nampak bunyi ambulans tino bising dekat luar, dekat jalan. Dan bila keluar, ternampak orang berkerumun dengan ada. So bila dah settle, diorang berenang pun turun bawah. Dan bila sampai dekat kaki bukit, nampak bunyi ambulans tino bising dekat luar, dekat jalan. Dan bila keluar, ternampak orang berkerumun dengan ada fotografer datang apa semua. Dan bila polis tanya, apa yang bising-bising ni? Diterangkan bahawa budak berlima tadi tiba-tiba muncul. Lelah, tak boleh nak berjalan, jatuh atas jalan. Lepas tu, diorang pun baliklah. Agamawan ni pun tidur dekat rumah. 3-4 hari lepas tu, dia dapat satu mimpi daripada puteri bunian dia cakap. Di mana diberitahu bahawa ada tempat ni tempat kami. Kamu jangan langkah, kamu jangan pergi. Tempat ini tempat kamu. Pergilah buat sesuka hati, asalkan jaga diri. Lebih kurang macam tu lah, geng. Sastrawan betul ayat aku malam ni. Dan dikatakan lagi bahawa puteri bunian ni hanya berikan kita satu puncak sahaja. Itu pun puncak tu dekat bahagian bawah-bawah aja, geng. Ada lagi 6 puncak yang kita tak tahu dekat mana. Betul, geng, yang korang pergi mandi air terjun Gunung Ledang, yang korang pergi hiking tu, itu orang cakap baru paras-paras kaki bukit bunian sahaja. Di mana kalau kita masuk ke alam dia, memang bukit tu lagi tinggi daripada yang kita nampak sekarang. Dan dikatakan juga tempat yang kita mandi atas sekali dekat Gunung Ledang tu merupakan kolam yang paling bawah. Memang kolam untuk binatang-binatang ternakan minum air. Tapi dekat atas ada lagi kolam yang lagi cantik, tapi hanya boleh dinampak oleh kaum-kaum mereka ataupun mereka yang diberi kebenaran sahaja. Sebab itulah kalau kita pergi Gunung Ledang, kita pergi hiking ke, nak pergi mandi ke, kita akan nampak ada banyak tali tape dilarang masuk. Walaupun di sebalik tali tersebut tak ada apa-apa, tanah lapang. Tapi kenapa ada tape juga? Kenapa tak boleh masuk? Sebab itu merupakan kawasan bunian. So bila dah dilarang masuk tu, janganlah kita pergi masuk main bola ke apa, geng. Itu dah rumah orang. So lepas dapat mimpi tu, agamawan tadi pun pergilah bincang-bincang bagai-bagai, dan terbukalah taman rekreasi Gunung Ledang yang sekarang ni ada. Untuk kebenaran cerita ni, aku tak boleh bagi kesahihan sebab cerita ni datang daripada mulut ke mulut orang-orang sana. Kalau benar diorang bercakap, benarlah, dan kalau salah, salahlah aku cerita pada malam ni. Tapi yang penting, kalau kita pergi tempat diorang, jaga adab, jaga diri, betulkan niat. Jangan pergi buat maksiat. That's all for tonight, guys. Thank you sebab sudi tengok cerita aku sampai habis. Lama betul video malam ni, ya? So, tunggukan cerita story puaka daripada aku. Jangan lari, duduk diam-diam. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan yang paling penting, jangan lupa follow aku di social media dekat bawah, guys. So, that's all for tonight. Assalamualaikum. Ciao.